PT Tengganu PT. Dibohong. Tolong. Kawan-kawan semua di dalam ABN channel kali ini kita akan lesen perlawanan di antara Terengganu menentang apa ni Kelantan. Kelantan punya team ni. Jadi yalah dah. Aku pun baru dapat video ni 37 minit sejam lepas and sejam lepas video ni di upload. Jadi aku akan post video ni selepas dalam tengoklah keadaan aku. Reaction teruslah eh. Korang pun nak dengar mula aku cakap. Subscribe guys ya. Subscribe jangan. Kira 1 2 3 and play. Selamat Ramadan, salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Gracu Saimai. Gracu Saimai. Hari ini perlawanan pembukaan untuk pramusim di Thailand. Yes. Thailand banyak eh. Selangor juga lawan kat Thailand. Tau cakap guys, friendly match jangan kau tumpu kan nak menang-menang je. Nak test player. Untuk perlawanan pertama pramusim. Kita tengok Terengganu ni boleh lah. Thailand pun team dia hebat juga. Kau janganlah anggap team Thailand ni sama macam team-team negara lain. Thailand ni hebat juga. Okay, Terengganu. Fazilah. Hampir-hampir saja Jordan Mintah menjadikan gol. Kita nampak first level ni Jordan Mintah memang diturunkan lah. Memang biasa Jordan Mintah ni daripada tahun lepas dia memang nampak dia perform lah. Kat Terengganu dah stay lagi bagus lah. Pecahan untuk Anuluk satu rembatan. Thailand melakukan serangan. Azim Razovic. Selagi dalam kawalan Koki. Azim Lazovic ni dia boleh main Malaysia tau. Isteri dia orang Malaysia. Bacaan baik juga dari Adib masih lagi bergelut dan mudah. Oh untuk Said Nasrul Haq. Jadi Terengganu akan memulakan aksi di skor masa kedua ini. Pala mas. First half dia macam tu lah. Susu sikit. Padang dia pun macam ada macam bergebenggok sikit lah. Tapi itulah. Tak kisah nak lawan kan. Kita dapat Thailand push. Alamak. Jangan. Ada tolakan diselamatkan. Masih lagi berpeluang untuk Toki. Oh, hampir saja. Pasukan Thailand ni menjadikan gol. Ternampak eh, defense macam Thailand, defense orang Terengganu ni masih lagi membelajar macam mana nak tu. Nak absorb tu serangan. Dari Kusyakir keluar. Oh. Siapa tu? Jordi Mita. Dan ianya adalah jaringan sebenarnya untuk Zu Ashraf. Ashraf di minit ke-49. Ashraf guys, Ashraf menjaringkan gol pada minit ke berapa, tapi aku nampak dia memang bola tu dia macam satu acara yang baik. Acara pon Chungking dengan satu antaran dan jaringan penyaman. Thailand jaringan gol lah. Saja berjaya dimiliki. Tak cakap Terengganu dia perlu defend dia perlu orang cakap belajar. Dia perlu tahu. Tapi kalau kalah pun tak apa. Sebab nak test player kan. Tak perlu nak menang. Tak kalah tak apa. Belajar nak uji player kan. Yelah coach Tommy Slav pun baru berapa bulan datang kan. Dari coach. Janganlah expect nak menang je kan. Umpanan untuk Danilo Oliveira. Peluang untuk Raj Prachar. Satu percubaan. Aku rasa import tu. Bapak tak import dia ni. Dari Danilo Oliveira. Oliveira ah import Thailand club ni. RJ FC. Oh, nampak kan macam Terengganu dia tak nak terlampau tekan sangat tau. Dia just nak cuba keserasian pemain. Bila kena bompat sekarang. Masih lagi dalam permainan. Acara pon Chungking terus masuk. Satu antara lambung ke belakang mencari. Boleh nampak. Kesampaian. Sekarang ni boleh kata dong serang lah. Aku pun macam nak tahu macam mana suppose style Terengganu macam mana dia. Kelantan ni dia macam dia just attack dia tak tahu. Terengganu dia macam cuba nak faham macam mana punya musuh dia serang. Itu kau tengok akan tengok. Terengganu dia akan cuba nak melakukan formasi dia macam mana. Okay, ha tu.
Import dia yang Croatia tu memang bagus guys. Kalau kau tengok Iva Mahmud nama dia, Iva Mahmud. Ganding Habib Harun memang jadi lah. Sonny Norde ada kan. Ah. Second half dia baru diturunkan import. Tapi aku nampak percepatan mining semua. Dia kata Thailand punya club ni dia style player dia bagus tau, kau tahu. Oh, tahu one two dia orang. Kau boleh nampak kat situ kan macam mana dia punya bola tu pergi macam mana. Oh. Satu panan yang mencari jaringan. Namun ianya tidak sempurna dari Danilo. Tapi awal pun kita nampak lah. Habib Harun, yes, my favorite player untuk Danilo. Okay. Oh, satu antara menarik Safuan untuk Azam. Oh. Lambung dan berjaya di tanduk. Hampir-hampir guys, tapi tandungan dia tu boleh gol. Ah, kau kan nampak kan mana minit macam 78 semua kan. Ah, Terengganu dah mula macam dah tahu lah sikit. Aku rasa lepas second match ni confirm dia boleh kalah kakak tadi. Percaya lah. Terakan di bahagian hadapan. Sebukan sudut Sonny Norde. Oh. Hampir-hampir saja. Kita bukan nak menang. Kita just nak tengok player tu macam mana dia main. Iva Mahmud. Adisak. Adisak masih lagi dalam kawalannya, berjaya melepaskan rembatan sebelum ada tiupan whistle yang menandakan Alif Zakaria. Adisak diturunkan eh. Habib. Habib ni favorite aku tau. Dia bagus macam skill dia. Yang menarik Terengganu dah terkena pala. Kau nampak? Kau cakap eh memang betul dia menyerang. Ha. Azam. Terengganu memang pasukannya hebat. Oh, dia turunkan semua import eh. Habib Harun yang import Habib daripada negara Tan. Masih lagi dalam kawalan Alif Zakaria, rembatan terkena Sonny Norde dan Kit Jetus menyelamatkan. Ampe. Masih lagi dalam kawasan. Eh, aku rasa dah 3 gol dah ni. Confirm dah. Bantu Azam cari lepas. Tengah untuk Ivan Mahmud mencari ruang rembatan. Oh, ampe saja. Sekarang dia dah try and error je. Boleh dah shoot paling banyak tu. Tapi aku nampak bahaya. Jaya mendapatkan Danilo Oliver. Ha, kau nampak tak kan? Dia punya import Thailand ni kan. Dia asyik serang bahagian tepi je. Kalau kau perasan lah. Dia tak ada serang kiri kanan. Di kanan dia serang. Untuk Alif Zakaria. Ha. Terengganu semua-semua dia serang. Kita suka. Ahmad. Ini aku nak friendly match. Kau turunkan first. Aku tahu kan, first 11. Macam first half tu. Terengganu dia turunkan pemain import tau. Pemain import. Lepas tu kalau second half tu dia turunkan semua pemain import. Kau perasan benda tu kan. Jadi apa yang aku nak cakap sini, friendly match dia bukan kira kau kena turunkan semua 11. Kau nak try player. Ha, tadi kau nampak kan, macam second half tu memang banyak gila serangan. Memang aku respect lah kan, dekat Terengganu punya club ni. Dia berani try player. Ha, tak kisahlah import ke tak import ke, you must try guna dia. Jadi itu saja kau apa cakap saya. Sebab aku suka game ni. Sebab game ni dia nak try player kan. Kau nampak kan Terengganu dia punya serangan macam mana kan. And bunda nak faham kan tentang main tu macam mana di atas padang. Jadi aku rasa itu kot. Okay, walaupun nanti kalau direction je aku akan buat lah. Okay, apapun, like, share dan subscribe. And salute.